mau unboxing snack gitu lah. Ini rasa nanti aku aja. Ubi. Ini rasa pedas manis. Rasa pedas manis ubi ungu. Ya. Kira-kira apa ya rasanya? Ini mau makan, mencobain makan ini teman-teman. Katanya yang tadi aku beli 2. Beli 4 ya. Ya, aku tadi beli 4 ya. Beli 4 aku dapat hadiah. Oh, beli 4 dapat hadiah itu? Iya, ini adalah tempat tisu. Iya. Tempat tisu kayaknya dalamnya itu ada tisunya deh. Iya. Mana ada warna putih? Ya, ini hadiah. Teman, hadiahnya kok dapat tisu? Tempat satu bungkus aja ya, karena kalau nyoba semuanya ini kan rasanya sama ya. Satu aja. Ya. Udah, yang ini aja. Oke. Tuh, tadi aku beli 4. Yuk, sekarang dibuka coba. Iya, aku pengen buka ini. Hadiahnya. Ya udah. Atau ini dulu? Ya, terserah Nafis. Ini kita buka dulu ya, biar teman-teman. Ini pertama kali Nafis makan kitela teman-teman. Ya, yang rasa itu. Ya, seperti ini bentuknya ya. Kalau kalian pernah makan nggak teman-teman? Silakan komentar di bawah ya. Ini kayak apa? Kayak keripik nggak teman-teman? Ya, semacam snack kitela. Gimana rasanya? Kalian pernah nyoba belum? Ya. Oke, aku coba ya dulu ya. Enak ya, hanya gurih, gurih ya, ubi ungunya. Ada rasanya pedes nggak? Kalau manis enak. Ya, ini maaf ya teman-teman agak berisik karena ini Nafis mereviewnya itu di tempat belanja ya, habis belanja langsung makan ini, makan kitela. Jadi aku pengen beli karena aku belum pernah nyoba. Yang rasa ini. Ya, ini berarti Nafis baru pertama kali ya. Ini buka ya. Ya, itu hadiahnya. Itu katanya kalau membeli apa? Produk kitela itu katanya dapat hadiah. Ya makanya itu dapat hadiah seperti itu. Ada tisu. Hadiahnya tisu, teman-teman. Tempat tisu. Ya, tempat tisu. Tempat tisu, dalamnya ada tisunya nih. Dalamnya ada tisunya, teman-teman. Oke. Kita makan aja ya. Ini ayah coba. Kitelanya tuh gurih banget. Enak. Enak. Silakan kalian kalau mau mencoba bisa membeli di toko-toko ya, teman-teman. Iya. Ya. Sekarang udah dulu. Dari teman yang baik, saya sampai datang. Aku mau makan dulu. Ya, mau makan dulu ya.